Sejumlah mahasiswa di Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa. Massa mendesak pemerintah membatalkan pemberlakuan kebijakan kenaikan harga jual minyak goreng dan Pertamax, serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Cabang Unitri Kota Malang, mendatangi kantor DPRD Kota Malang dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Massa mendesak pemerintah segera membatalkan kebijakan kenaikan harga jual minyak goreng dan Pertamax. Kondisi tersebut justru menambah beban pengeluaran bagi warga di tengah himpitan ekonomi yang terus melambung. Massa meminta pemerintah untuk mengutamakan kepentingan warga, bukan menambah beban ekonomi rakyat. Rakyat miskin, meski hanya diikuti sedikit mahasiswa, aksi ini mendapatkan penjagaan ketat aparat keamanan gabungan. Bapak Ibu yang menjadi keresahan kami ataupun kita bersama, bahwa kita perlu kita ubah berbagai macam mereka.